Oke, live si Masho, ikut saya Mina. Kita akan lanjut untuk Wang Zhong, namanya Su Huang sama nanti untuk si Lu Bu ya. Habis itu. Okay. Jadi kita nyoba langsung Su Huang aja langsung. Untuk senjata yang belum kita miliki ya kan, Su Huang belum kan. Kita langsung aja di sini gitu. Untuk main free mode. App-nya kalau nggak salah untuk Su Huang itu apa sih? Lupa aku. Tinggal Su Huang kan. Changban kalau nggak salah ya. Kita pakai Cao Cao Forces Heart. Hadir ya Pak. Oh, welcome. Welcome, stranger. Kali ini kita mau main Su Huang. Kalau nggak salah benar kan? Aku lupa anjir, Su Huang itu di Changban kan. Tapi lama juga sih. Bentar. Untuk Su Huang sendiri kan juga kurang apa sih, baterainya ya gak mau habis lagi. Otomatis. Jadi tinggal Su Huang doang sih untuk senjata coy. Terus habis itu kita main Chaos Mode, main Lu Bu, Pak. Itu aja lah. Su Huang mana coy? Wei. Su Huang. Su Huang itu benar Changban, Cao Cao. Kita ngalahin Guan Yu dan Zhang Fei. Sebenarnya simple, cuma raja kita mati mulu, Pak. Ya. Yoi. Intinya itu. Weapon kita nggak punya ya. Kita mau nyari weapon dulu gimana ya, coy? Karena weapon kita kurang strong, Pak. Jadi kita nyari weapon dulu lah. Karena terlalu lama kita ngekillnya nanti. Escape of Guan Yu escape lah. Kita main Su Huang dulu. Su Huang ketemu Su Huang ya nanti. Kita dapetin senjata atau gimana? Dan nyari senjata dulu coy, bentar doang. Karena emang senjatanya masih satu ya. Kita nanti ngekillnya lama. Time is money bro, what the frick. Aku juga lupa ya. Itu. Nyari senjata dulu, bentar. Kota ambil semua ya. Nah kalau senjatanya ngepet nggak bisa kuat Pak. Topi hadir, oke kamu rasain. Wuuuuhh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 
kita ambil ya, Pak. Kita digebukin ini yang bikin repot ini loh. Aku paling males main Guan Yu Escape. Itu kalau ngekill musuhnya ngebukin carry it, coy. Jadi aku nggak pernah ngambilin kota, Pak. Karena merepotkan ini bocil-bocil ini, coy. Kadang juga gagal lagi aku. Jadi aku sering main normal. Kalau nggak main easy. Bahkan kalau yang ngebukin bukan officer pun si bocil-bocil hancur sih. Pas awal-awal ya, tapi kalau levelnya udah besar mah cepet ngekill, Pak. Yeah.
Tadi Suwang ketemu Suwang, anjir. Terus ini yang tukang manah ini juga merepotkan juga sih, sama aja. Jadinya nggak pernah kuambilin nggak ginian, Pak. Oh, ini digebukin. Digebukin itu carriage ku, coy. Bikin males emang. Oh. Ya, digebukin gini, Pak. Bikin emosi emang. Males makanya ya. Oh, ya bukin terus loh, Pak. Bangke emang, bocil-bocil ini, coy. Bang bikin males emang, coy, main gini ya. No! Epidemic, Pak. Doain, Bang, istri tetanggaku. Istri tetanggaku. Istri tetanggaku. Maksudmu gimana, anjir? Kalau aneh-aneh aku banet loh kamu, coy. Kalau kamu komennya aneh-aneh aku banet ya. Jadi laki-laki jangan bulunya jangan kemana-mana, Pak. Manusia gomi ya. Jaga burung aja nggak bisa, coy. Kalau komen aneh-aneh ya banet loh. No. Alah kita apa ini, Pak? No. Mati aku, Pak. Makanya aku nggak pernah ngambil kota, anjir. Merepotkan. Ngambil kota sambil nyari itu bikin pusing ya. Itu. Wah, langsung aja, males aku. Udah jam berapa ini? 10 menit habis buat main itu doang kan? Gampang, Pak, gua new escape. Gampang sih, gampang kalau fokusnya ngelindungin itu, cuy. Kalau sambil ngambil kotak-kotak aku, namanya itu sulit-sulit fokus saya, Pak.
My weakness itu harus satu tujuan ya. Game apa ini, Bang? Ini game namanya Dynasty Warrior. Oh, main yang easy aja lah. Yang province ini gampang. Kita cuma butuh senjata doang sih. Bentar. Cuma butuh senjata random doang sih. Minimal nggak senjata satu lah. Biar gampang buat main cang banco. Oke. Tikar gak usah lah ya. Sekalian ding leveling ding. Gitu. Gampang sih gampang kalau fokus itu. Kalau ngambil ngambil kotaknya aku agak konsenku terpecah coy. Harus fokus bang. Harap maklum. Aku main fokus itu fokus ngambil itu dan ini dan itu. Ambil kotak kan bentar pak. Aku biasanya nggak ngambil kotak pak. Kelihatan kan. Jadi aku fokus terus. Digebukin dikit, gebukin dikit, lama-lama ya habis pak. Kalau aku biasa ngambilin kotak, nah itu bisa cepat. Biasanya nggak pernah aku ambilin, kecuali kalau nyawa mau habis ya. Ambil gentong lebih tepatnya sih. Ambil kotak. Yoi, gebukin prajurit-prajurit ini lama-lama jebol dikit, 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 dikit. Jebol deh. Mati dia. Ini mana gentongnya? Gak ada kotak kali sini. Aku cuma butuh satu senjata doang, apapun itu. Biar komboku agak panjang, Pak. Tutari. Ini kita tinggal senjatanya subang doang sih. Nah, ini dia kotak. Alah. Buang siong. Oke. Kita tinggal kill dong suwo tak. Ini musuhnya juga enak padahal ya. Nah, kita cari kotak di mana lagi coy? Tengah-tengah ada kotak sih. Nah itu dia. Mateng. Musuh rek rata. Kotak segitiga bang, apa itu kotak segitiga? Apa itu? Oh, dinaikin kah? Kotak segitiga mah ngumbul, biar mumbul doang gitu cuy. Habis ini kotaknya sih. Tinggal nyari-nyari atau nunggu dong suhu doang ini. Dekat kastil biasanya ada sih. Nah itu dia. Set weapon 2 ya.
Habis itu kayaknya. Tinggal bersih-bersih doang sih. Tinggal nunggu Dongzhuo doang ini. Cukup. Nifu. Suka Nifu ya. Tottari. Main apa ini? Ini namanya Warriors, Dynasty Warrior, game PS2 ya. Game lama ini. Oh ya, itu Aruna itu konten kreator juga di YouTube. YouTuber ya. Monggo di follow kalau nggak di YouTube ya. Kapan-kapan main Tekken Aruna. Kapan lagi kau? Nah, kita tinggal ngekill rajanya doang. Ini game zaman PS2 sih. Ini kita mainnya game-game lawas. Buka-bukaan ya. Rasnya. Ya main lah kapan-kapan. Main Dynasty Warrior 6 aja. Jadi kalau pingin tahu caranya bisa tanya saya. Yang gampang di W6 sih. Recommended juga ya. W6 PS2. Sekalian nostalgia. Banyak game yang bagus-bagus dari PS2 yang GG sih. Oke, kali ini habis ini cari senjatanya suang ya, gitu ya. Nanti kalau cepet langsung main Chaos mode Lubu ya. Kok bisa di Jepang? Karena emang versinya atau bisa dibilang remote sih. Atau enggak ya, belum di dubbing sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya belum di dubbing sih. Cari aja banyak. Healer itu, Brilliant C. Kayaknya healer ya. Oke, kita lanjut untuk nyari senjatanya Suwang. Karena tinggal satu-satunya ini Suwang yang belum dapat senjata ya. Kita ambil Chaos of Forces, ambil Heart, map Changban. Karakter kita udah dapat semua ya, dan kali ini kita mau dapetin senjatanya si Suwang. Gitu. Senjata kita pakai yang ini. Walaupun ya jelek juga sih anjir. Oke. Untuk senjata Suwang kita baca dulu cara dapetinnya. Ini lama sih sebenarnya. Suwang ini dapetin senjata agak bikin males juga. Jadi ini kita disuruh untuk nunggu hingga Liu Bei ketemu Guan Yu ya. Dan itu lama, Pak. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita disuruh untuk nunggu sampai Guan Yu datang. Di sini sih harusnya kita ada task force. Task force-nya kita kill semua itu, Pak. Ini si Zhang Fei ya. Zhang Fei di jembatan ya. Kita langsung ke bawah. Yang situ gak usah dikendaliin karena biar cepet pergerakannya si siapa namanya? Yupi.
Gitu. Hapus. Curi start duluan maksudnya? Apa yang curi start, Pak? Biar gak cepet lari cuy musuhnya, jadi nggak terlampau repot kita untuk apa-ngapain nanti. Yoi, kita tinggal ke tempatnya Zocang di situ biar nggak bakar-bakaran coy. Bakar-bakaran nanti cao-cao mati terus pak, karena yang kemarin kita pusing gara-gara itu. Enggak, kill Sugeliang aja mending ya. Nah, bakar-bakaran itu yang bikin kita pusing di situ nanti. Cao-cao matinya cepet banget, Pak. Pilih yang dikill nggak apa kan? Bentar. In general, you want to stay clear of blueberry retreat path entirely and defeat general only if they are around Cao-Cao position. Jadi kill general jika ada dekat di dekatnya Cao-Cao ya. Yo, itu doang. Terus itu musuhnya siapa aja, Pak? Yang di atas Liu Bei, biarin. Ini ada Zhao Yun, Zhang Fei, Sugeliang, Liao Hua. Liao Hua kita kill gak apa-apa kan? Karena kayaknya bahaya itu. Yang penting jangan bakar-bakaran lah ya. Wah, moral kita turun semua ya, Pak. Kita nggak boleh ngapa-ngapain sih, di sini nunggu doang, cuy. Dan nunggu itu lama. Halo, Le, halo. Wow, thank you. Yente. Untuk Rose ya. Kayak suang bang, yo eh. Lagi nyari senjatanya, coy. Sulit coy, aku gagal mulu coy, suang coy. Kurang suang doang ini. Habis ini kita main Chaos Lubu sih. Kalau ada waktu. Kalau enggak besok kita lanjutin. Kita nunggu sampai mereka ketemu. Oke. Cao-cao mana Cao-cao? Kita pakai Shu Huang. Oh ini Sun juga. Oh ini Cao-cao. Ada yang bakar-bakar enggak sih? Biasanya ada yang bakar-bakar di sini, cuy. Kita itu misi untuk Su Huang itu adalah setelah Liu Qi datang, kalahkan Guan Yu dan Zhang Fei, intinya itu doang. Anjrot.
Harusnya ini si Zugelian kita kill sih. Ini bakar-bakaran, Pak. Nah, bakar-bakaran kan. Tafuk emang. Oh my god, bakar-bakaran, coy. Ini anak buah kita, anak buah. Raja kita cowok-cowok bisa-bisa koit loh di sini gara-gara ini bakar-bakaran, Pak. Ini kita simpen aja, cuy. Ini kita bisa kalah gara-gara cowok-cowok kita mati. Bentar, kita lihat anak buah-anak buahnya di mana. Mi Fang di bawah, Misu di bawah. Oke. Soyun di sini nggak punya anak buah, Sang Pei oke. Kilian ada Sun Qian, Guan Yu di situ. Qian Yong. Iya, Zhugeliang kill aja. Takutnya nanti ganggu sih. Ya udah nanti kalau fail ya. Ryuki belum keluar ya, Pak. Ryuki belum keluar BTW. Untung nyawanya nggak separuh ya lu, tau coy ya. Ini cao-cao. Liuki mana Liuki? Liuki nanti muncul di bawah sih. Apa gak lupa story-nya, Pak? Iya, belum keluar ya. Nanti di bawah pojok sana kan. Tono, onige kudasai. Baka na. Kami yori saki ni nigeru nado dekin. Aku tidak akan bisa meninggalkan rakyatku, anjay. Nah, ini udah keluar, Pak. Di oh belum nanti ding waduh cocok mau mate no. Apa dengan cao-cao? Commander is struggling, gimana caranya sih? Saya nggak bisa balik lagi. Ada Liu Bei di situ. Liu Bei harus ketemu Guan Yu sih. Buka bos. Oke, dibuka di situ. Oh, commander is struggling. Oi, cao-cao, kamu mau mati, cao-cao. Nande, nande. Jir, moral kita turun drastis, Pak. What the frick, dude. Oke, moral naik ya.
Zhang Liao kalah dengan Zhang Fei. Nah ini. Ini tempatnya harus kita kendaliin sih. Jauh tuh juga bisa mati nih. Nah ini dia datang juga dia. Bah sana ya. Cao Cao, jangan mati Cao Cao. Please. Cao Cao jangan mati Cao Cao. No. Benar Cao Cao nya mati pak. Kita harus kill Suge Liang ini. Wow. Yang sulit dari Suwang itu sih. Cao Cao nya kita tinggal mati mulu pak. Gimana ini? What is the solution? Oh nggak mau Suge Liang harus di kill ini gitu. Kita ulang dari awal. Kita harus kill Suge Liang. Nah mau nggak mau Suge Liang penyebab bakar-bakar kita harus kill. Karena kalau sudah bakar-bakar kita sudah auto lose di situ cuy. Tapi nanti kalau kita ganggu Suge Liang di UP gimana ya story-nya ya? Let's see lah. Kita coba. Kostumnya ganti coba. Bodyguard gak usah lah ya. Cuma nyampah-nyampah pusing kita ngulang lagi coy. Santai baru setengah jam. Nanto shitemo Ryubi o nigasu na. Kono mama tsukiyaburu zo. Ora! Shinite ore. Kono kyoten wa Jokoumei ga senkyou shita. Kita kuasai dulu itu cuy. Kono kyoten wa Jokoumei ga senkyou shita. Kayak tadi ya. Dengan full speed. Tekan Choyun. Choyun di sini bawa bocil ya. Kono kyoten wa Jokoumei ga senkyou shita. Halo Choyun, kita kill gimana ya cuy? Kono kyoten wa Jokoumei ga senkyou shita. Maju sih. Kita nyari Suge Liang langsung aja. Tadi assassin Suge Liang di situ. Suge Liang di mana tadi? Suge Liang di situ, Liu Bei di belakang. Oke. Okay. Oke, okay. Oh, Chou! Mungkin agak lama sih, tapi kita lihatlah. Kita langsung di sini Liu Bei ngelempar anaknya ya bang. Iya, agak dilempar ya. Lebih khawatir sama
sama Soyun daripada anaknya, Pak. Makanya anaknya agak gila ya. Nah, kita gini aja, coy. Kita coba Sugeli yang kita kill, yang bikin bakar-bakar, Pak. Dah, kita tinggal melanjutkan perjalanan. Main level 6 lagi, Bang. Besok bisa, besok. Besok bisa comeback main lagi karena ini karakter terakhir untuk senjata kan. Tadi bilang. Dah. Kita coba ya. Apakah lancar nanti kita bisa dapat senjatanya Su Huang di sini? Sama nyoba Chaos Lubu nanti. Harusnya cepet sih, Lubu kan 4 battle doang kan. Oh nggak, dimatiin sih Mizu, biarin nggak apa-apa. Mizunya nanti bantuin nyerang ke bawah biar cepet bawah jebol, Pak. Nanti kalau dikill semua lama. Karena ini kita nungguin Liu Bei maju kan. Kalau perlu Zhouyun aja kita pangkas dia juga boleh sih. Soyun, biar gak ada kacin-kacin kan. Liu Bei ngendok di sini, Soyun, wow, Soyun udah di tengah. Ya udahlah. Kakak Zilong ya, aka Zilong. Kenapa aku kill Zhang Sugeliang? Karena bakar-bakarannya itu merepotkan sih. Apakah ngaruh ya? Kalau Sugeli yang kita kill gak bakal ada bakar-bakaran, kita cek ya. Karena cowok-cowok ketika bakar-bakaran mati dia. Oke, kita gak bakar-bakaran ini. Oke. Ini Guan Yu datang ya. Nesu. Kita gak bakar-bakaran, Pak. Berarti kita harus kill yang namanya Sugeli yang. Kalau kalian pengen dapetin senjatanya Su Huang, coy. Tipik ya, ini kita nggak bakar-bakaran karena Sugeli yang dead di sini. This is good, good ya. Ini pasti dapat kita ini cuy. Kita tinggal nunggu story-nya aja. Anisha mo shinpai dashi na. Guan Yu. Kita lihat tengah aja itu yang apa? Liu Bei ke bawah itu. Kalian bisa lihat kan? Anjlok ditutup, Pak. Sangat bawah juga ditutup sih, sama aja sih. Tapi bawah lebih penting sih, karena ada anak buah Guan Yu yang nyerang sini juga. Ini Jiang Yong ini kita kill dulu, Pak. Enak sih Su Huang senjatanya kayak lubu, Pak. Muter-muter, Pak, senjatanya, Pak. Enak ini. Masih dikebukin Guan Yu, jir. Gak lepas-lepas aku. Wah. Zhouyun. Soyun terbakar. Anjir. Dibakar-bakar kita diserang, Pak. D
Yubei biar ketemu Gowan Yu dulu. Doyo nih takil. Keras ya anjay. Kita harus pakai damage dua kali lipat. Ya, damage-nya better. Uso. Alah, jadi defend, Pak. Nice. Berarti benar ya kita. Harus nge-kill yang namanya itu, coy. Pikir, Pak. Biar pintunya dibuka, Pak. Mau ambil kuda dulu. Buka please. Oh, masih ada yang nyerang juga nih. Open the door, please. Open the door. Nah, ini udah datang, coy. Kita tinggal kill Zhang Fei sama Guan Yu nih. Ini kita save. Oh, ini. Last. Karena di sini ada Lucky, Liu Qi ini, dan itu kita harus kill di situ. Tapi kudaku di dalam sana, Pak. Please give me kuda, please. Please. My kuda. Kita pakai kuda ini. Nah, gitu dong. Langsung kita langsung speed turn. No. What the freak is this? Kita muter, coy. The freak tuh jauh banget, Pak. Sampai kita ke. Oh, Mizunya nggak ikut nyerang di bawah, Pak. Wes, semoga tega kui coy. Nah, kita tinggal nyerang yang namanya siapa namanya? Guan Yu. Guan Yu ya. Guan Yu mana, Pak? Kita biar spawn anak buah di sini. Ini Guan Yu kita kill dulu. Nah, kita dapat senjata ini. Totori. Ayo, please senjata, please. Oh, gak dapat, Pak. Misinya apa sih? Kok gak dapet sih?
Kuat, dapet ting. Yeay, dapet pak. Kira belum dapet. Let's go. Berarti Zugeliang kita harus kill emang ya. Langsung kita kill yang namanya Liu Bi. Dan habis ini kita main Chaos mode Lubu ya. Sekalian. Apakah kita bisa menang cepat? Chaos mode Lubu. Asik. Asik. Waduh. Nah, mati kau. Besok diserang cuy. Bisa-bisa kita ada assassin yang nyerang cowok malah. Jadi kita harus cepet di sini ya. Kotak segitiga kita spam. Untung elemen apinya juga on ya di sini. Ah, yokata wata. Bang, coba nanti chaos di tempat dapetin senjata lubu. Senjata lubu udah dapet aku. Ini plus main senjata semua karakter di DW ini udah dapet semua aku. Tapi storynya belum tamat. Yang udah tamat itu yang easy-easy ya. Ini destroyer. Ini Marauder ya senjatanya Suwang GG. Tapi chaosnya di sana. Ya pasti kan ada kan chaosnya. Kan main musuh pak. Musuh mode pak.